Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Blog 39 Kundo. Jangan lupa subscribe tau, itu channel saya. Okey, kali ni saya sajalah nak share saya makan tteokbokki dengan ramen bersama kawan saya. Ini bukan ASMR tau. Just for enjoy. Ni aku buat dulu. Aku pernah rasa dulu kan? Pernah rasa? Tak pernah. Dia tak tahu rasa sebenarnya kan? Aku pun dah lama. Dah lama tak makan ramen. Aku tengok orang Korea yang makan benda ni. Apa ni banyak tujuk boki, tak boleh sini je. Buat cili dia je. Kuahnya cili dia. Dah lah. Keluar ambil paruh je. Kau punya aku ni. Terima je lah keluar. Terima kita. Tepat kau ni. Aku kena aku murah tu. Dah putus perlahan. Jadi merebus telur dia. Yang Allah kuning eh. Dia rambut eh. Terus keluarga aku punya gestos yang beli tu. Kan? Tadi tu lah. Orang cakap aku baca kena beli mic. Baru cakap tak? Beli mic. Haa, mic. Lepas tu kena pasang kat telinga mic. Mic tu? Haa, mic tu. Orang cakap hidung dipasang kat dalam ni. Datuk dah suara dia orang nak jelas kan? Makan lah ini. Tak, aku tak makan.
Kak kami ni makan, eh makan tak minum je. Kebetulan ada Nescafe pagi tadi tak sempat aku nak minum. Ada Kak Lela. Aku letak aku jadis. Lalu dia tengah dah tahap alik sejuk lah dia. Pizza eh, cheese. Dia macam nasi jugalah, tapi macam dia kena knit tu lama lagi. Ha, best mixer lah, mampu ni kena pun tangan. Buah apa? Kulit ikan tu kan? Tak ada kulit ikan, fish cake juga. Aku tak tahu kulit ikan macam mana. Yang lepe. Yang lepe petak tu. Macam tofu. Ya, aku tengok orang jual takoyaki kan? Dekat Fresco tu ada. Kalau makan nasi tadi tak boleh jalan kan? Baik saya makan. Ini punya. Memang cili dia sama dengan cili ramen. Rasa dia. Cerita lain kan? Aku tak ada bawang Holland. Tak guna bawang terus tu. Buat dia kembang ke kap? Buat dia cek buah kilong. Sah gila dia orang. Dia dah buat dulu kan? Dia dah buat dulu. Dah, aku nak.
kenal kan. Sebab aku tak makan nasi dari luar. Sebab aku minum nasi kepe tu je yang aku buat tu. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe Lok 39 Kundo ya. Jumpa lagi di video akan datang. Bye semua. Assalamualaikum.